Kita berada di pinggir selatan Kutaraja. Cukup aman. Ayo. Ayo. Biasanya, kalau ada upacara sembahan Dewi Sri, banyak pemuda-pemuda tampan yang datang. Ayo, siapa tahu salah satu ada yang naksir Nini. Kok saya? Padahal kamu yang kepengin kan? Orang seperti saya, siapa yang mau? Kamu itu cantik loh, Jangir. Saya kan hanya anak seorang abdi. Seorang abdi kan juga manusia, ingin ditaksir dan menaksir perjaka. Seorang janda dari desa Kedokan bernama Nyi Puru. Mendiang bapaknya seorang pangeran dari Jenggala. Ada apa, Den Lanang? Ibu sakit? Tidak, Ki. Mau main saja. Lanang. Anu, Jangir ada di rumah? Oh, ada. Mari, Den. Silakan duduk, Den. Jangir! Dia cari kamu. Sana. Tumben, Den Lanang mau main kemari. Dan Lanang mencari saya. Saya mau bicara sebentar, Jangir. Bisa kita keluar sebentar? Ki, saya mau ajak Jangir sebentar saja. Ada yang penting. Ya, silahkan saja, Den. Tapi Jangir sedang masak loh, Den. Sebentar saja, Ki. Berikan surat ini kepada Ayu Wandira. Dan Lana ngesir sama Nini Ayu.
Kalau Raden tidak mau menjawab pertanyaan saya tidak mau mengantar surat ini. Sebenarnya, saya sudah lama ingin berkenalan dengan Ayu Wandira. Tapi saya takut kepada Nyai Parikcara. Upahnya apa? Apa saja yang kamu mau? Ah, yang benar. Jadikan saya selirmu kalau nanti Raden mengawini Ayu Wandira. Ya sudah kalau Raden tidak mau. Ya, tapi jangan sampai Ayu Wandira tahu. Ya, namanya juga selir. Jangan masukkan hati, Raden. Itu kan hanya bercanda. Nini, ada surat buat Nini. Ada apa, Ngir? Akhirnya Tuan Putri yang mendapatkan surat cinta dari sang pangeran yang tampan. Surat apa? Mana saya tahu. Ayu Wandira, sejak pandangan mata kita beradu di upacara sesaji Dewi Sri, hatiku selalu bertanya, engkaukah sawah yang tercipta dewata hanya untukku? Tapi aku selalu dicekam ragu, patutkah putra seorang janda menyunting paduka? Malam kulewati tanpa rembulan, tanpa bintang, bahkan tanpa langit, tanpa apa-apa. Aku tercenung dalam kehampaan. Karena mata dan batinku semuanya tertutup oleh kecantikan wajahmu. Ayu Wandira, berilah amerta kehidupan buatku. Jawablah semua tanya dari dalam jiwaku dengan kedatanganmu di tempat kita pertama bertemu besok pagi. Pasti itu ungkapan rasa cinta dan lanang. Iya, gombal amoh. Tapi sejujurnya aku suka. Biarpun gombal, kata-katanya begitu santun dan indah. Hati-hati, itu gejala awal orang jatuh cinta. Menurut Kakang, sebenarnya Gajah Mada berada di pihak mana? Apa dia bukan orangnya Halayuda? Dia seorang Bhayangkari sejati. Selama ini, pasukan Bhayangkari kurang disukai oleh Halayuda karena mereka hanya patuh kepada perintah keluarga Kedaton. Jadi tidak mungkin dia jadi pengikut patih Halayuda. Tapi menurut Kakang, dia telah membantu menunjukkan tempat persembunyian Rasemi. Sebagai anggota Bhayangkari, dia cemas melihat serangan terakhir anak buah Rasemi yang semakin mendekati Kedaton. Sekarang kita kembali sebagai gelandangan yang tak punya tempat tinggal. Kakang, bagaimana kalau sementara kita ke tempat semedi Kakang di lereng Gunung Brahma? Saya juga sudah kangen sama Jambu Nada dan Ayu Wandira. Saya juga. Bagaimana kalau kita ngobrol di danau itu? Sebenarnya, saya malu telah lancang mengutarakan isi hati saya dalam surat kemarin.
Tapi desakan yang di sini membuat saya nekat melakukannya. Terus terang, saya merasa tersanjung oleh surat Tuan. Tolong, jangan sebut saya dengan panggilan Tuan. Kata-kata itu seperti dinding tebal yang membatasi Nini dengan saya. Panggil saja Kakang. Panggilan seperti itu terkadang membuat kita lupa diri, lupa batas. Perhatikan baik-baik perempuan yang bersama lanang di dango itu. Bereskan dia. Baik. Kalau perlu kalian dia sebelum dibunuh. Beres, Nini. Jangan samakan saya dengan lelaki lain. Ibu mengajar saya untuk selalu tahu batas. Ketulusan dan kesetiaan akan tetap abadi sepanjang masa. Aku tidak pernah punya musuh, Jangir. Mungkin dua lelaki itu sedang memeriksa sawah. Dan wanita itu barangkali adalah majikannya. Tapi dua orang itu jelas bukan petani. Pakaian dan perilakunya seperti pendekar. Dan wanita itu selalu menuding-nuding ke arah Raden dan Nini Wandira. Barangkali wanita itu pemilik dangau di sawah tadi. Dan mereka mengira kami melakukan hal yang tidak senonoh. Mungkin juga, tapi lebih baik kita waspada saja, Den. Untung ada jambu nada, kalau tidak, mana anak itu? Tuh, sini nada. Temanmu tidak boleh ikut masuk. Sudah nada suruh main di luar, Kak. Masih ada, ayo buang dulu. Kata Bopo, kedua orang itu sudah tewas karena gigitan ular sendok. Dan keroyokan laba-laba hitam serta kalajengking. Bagaimana keadaan Kakang Danapala? Mungkin sedikit luka dalam. Tadi dia pingsan terkena tendangan orang itu. Ada yang tidak beres. Rumah ini seperti sudah ditinggal lama sekali.
Lihat, semak belukarnya tidak pernah dipangkas. Ayu! Kakang, kelihatannya tak ada satupun yang berubah. Jangan-jangan mereka kesasar di hutan. Tidak mungkin, Mei. Jambu Nada sangat hafal hutan di daerah ini. Sampai kelereng Gunung Brahma. Kakang, lihat sepertinya ada surat. Biu Mesin dan Paman Kamandanu yang saya hormati. Ayu dan Jambu Nada terpaksa pergi ke Pasuruan Satu. Di sini Ayu tidak betah. Tidak punya teman, tidak punya tetangga. Maafkan kelancangan Ayu. Apakah Kakang yakin mereka bisa sampai ke Pasuruan Satu? Seharusnya sangat bisa kalau dia mengambil jalan ke Ganding. Mereka tinggal menyusuri jalan pinggir pantai ke arah utara. Maka pasti akan sampai ke Pasuruan Satu. Terpaksa kita harus membersihkan rumah ini dulu. Kalau malam ini kita mau menginap. Sebaiknya begitu. Kasihan kuda kita. Tidak pernah istirahat. Sampai sekarang saya tidak habis pikir. Apa maksud dua orang itu menyerang kita tanpa sebab? Mungkin cerita Jangir tentang wanita cantik yang bersama mereka itu ada kaitannya. Jangan-jangan sebenarnya yang dijadikan sasaran utama dalam penyerangan kemarin adalah saya, bukan Kakang. Mungkin. Tapi siapa? Saya tidak pernah punya hubungan istimewa dengan gadis manapun. Sungguh, Nini. Kenapa, Ngir? Bibi kenal dengan gadis yang dipayungi itu. Oh, dia itu putrinya Ki Begal Klinter, orang yang sangat dihormati di Duku Dawuan. Kenapa? Dia sering belanja di sini setiap ada upacara. Oh. Biung Mesin dan Paman Kamandanu selalu menanamkan sikap kepada saya untuk tidak pernah takut menghadapi apapun selagi saya tidak bersalah. Saya setuju itu. Itu sebabnya saya melakukan perlawanan terhadap dua orang jahat itu. Ada apa, gadis di pinggir sawah itu? Dia menyakitimu. Kata penjual sesaji, dia putri Ki Begal Klinter dari Duku Dawuan. Kakang kenal dia? Ki Begal pernah meminta kepada ibu saya supaya melamar putrinya untuk saya. Lalu? Saya menolak. Karena saya tidak suka pada perangainya. Dia gadis yang suka pamer kecantikan, kekayaan, dan juga kekuasaannya. Beberapa kali dia mengirimkan kain sutra dan barang pecah belah dari Kitai Nagari. Tapi selalu saya kembalikan. Mungkin karena itu dia marah pada Kakang. Kelihatannya dia cemburu kepadamu, Nini. Benar kata Jangir. Sekarang jadi semakin jelas. Sudah 3 kali ada kejadian, gadis disiksa oleh orang yang tidak dikenal. Kalau tidak salah, ketiganya pernah datang ke rumah.
Mereka semua kekasih Kakang. Biasanya mereka pura-pura menawarkan hasil sulaman kepada ibu. Atau mungkin membeli beras. Tapi tidak pernah saya temui. Akan saya temui anak bekel itu. Tidak usah diperpanjang, Nini. Kenapa? Saya hampir mati oleh dua orang sewaannya. Enak saja Kakang bilang tidak usah diperpanjang. Akan saya selesaikan persoalan ini. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka bisa mencelakakan Nini lebih dari yang kemarin mereka lakukan. Aku sudah bayar upah mereka. Bahkan seharusnya, aku akan menuntut balik uang itu. Karena kerja mereka yang tidak becus. Dasar pendekar murahan. Jangan teruskan, Nini. Saya tersinggung. Selama ini kami melaksanakan tugas Nini dengan baik. Permintaan saya tidak berlebihan. Nini telah membuat saudara seperguruan saya tewas. Kalau saya bilang tidak, kau mau apa? Mama! Ada apa, Nini Cumbita? Dia menampar saya, Paman Jogoboyo. Lancang! Hentikan! Kenapa kalian berkelahi? Dia mau menuntut kematian Sugi dan Tembirang, Bopo. Padahal, saya sudah membayar upahnya. Maaf, Kebekel. Saya cuma mau minta kebijaksanaan Putri Kebekel untuk menyantuni keluarga Kakang Tembirang dan Sugi. Anak mereka masih kecil-kecil. Saya bicara baik-baik, tapi dia malah mencaci maki. Saya tidak bisa menerima, Ki. Sudah! Sudah! Nanti saya bantu mereka. Benar dia orangnya. Iya, Ayu. Kenapa Nini berniat mau membunuh saya? Ini apa lagi? Dia menyuruh dua orang pendekar untuk mencelakakan saya. Jawab pertanyaan saya, Nini. Apa salah saya? Kamu telah berani mendekati kekasih saya. Siapa kekasih Nini? Jangan pura-pura tidak tahu perempuan. Semua orang di Pasuruan satu tahu bahwa Lanang Danapala adalah kekasih saya. Bagaimana kalau ternyata kekasih Nini yang datang mengemis cinta kepada saya? Apa perlu Kakang Lanang saya datangkan kemari untuk mengatakan kepada Nini bahwa dia tidak suka padamu? Bopo, dia menghina saya. Perbuatanmu jauh lebih hina dari kelakuanmu. Bopo, saya tidak terima dihina seperti ini. Pisahkan mereka. Kasihan ini Wandira. Hentikan! 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 Ayo, hentikan! Cumbita, kenapa kau lakukan itu? Siapapun yang berani mendekati Kakak, akan kubunuh. Apa mau kamu sebenarnya? Saya tidak bisa dipaksa untuk mencintaimu dengan cara apapun. Itu sebabnya. Saya tidak akan membiarkan siapapun memiliki kamu. Siapapun. Apa salah saya, Ki? Lihat, anak majikanmu membuat onar di rumah saya. Kamu akan dihukum berat. Hentikan! Atau lelaki tua ini akan saya bunuh. Kamu telah berani membuat onar di rumah saya. Rumah seorang bekel. Kamu bisa diseret ke kadipaten untuk diadili. Maaf, Ki Bekel. Saya sangat kenal dengan pribadi putri majikan saya. Dia tidak mungkin membuat kerusuhan. Kecuali kalau dia disakiti.
Buktinya, datang-datang dia telah menyiksa putri tunggal saya. Dia memukul dan menghajar Cumbita Sari. Tanya putri tuan, kenapa dia menyuruh dua orang pembunuh bayaran untuk mencelakakan saya? Tanya dia! Saya saksinya, Ki Bekel. Bahkan saya sendiri nyaris terbunuh. Kamu jangan ikut campur, Lanang. Saya bisa membuat kamu jadi yatim piatu. Atau ibumu sebatang kara. Camkan itu. Lakukan kalau berani. Tuan sendiri mengagul-agulkan pangkat tuan sebagai bekal. Sekarang akan saya buka siapa saya. Nyai Paricara adalah seorang tabib yang sangat dihormati di Kedaton Majapahit. Karena dia telah berhasil menyembuhkan penyakit mendiang Gusti Prabu Kertajasa Jayawardhana. Dia adalah ibu kandungku. Dan pamanku seorang senopati Majapahit. Pasti tuan juga pernah mendengar nama besarnya. Arya Kamandanu. Sekarang silakan seret saya ke kadipaten yang mana tuan mau. Ayo. Maksud saya, supaya kalian jangan berkelahi. Jangan tuan pikir persoalan ini sudah selesai, Ki Bekal. Kalau ada yang berani menyentuh Nyipuru dan Kakang Danapala, akan berhadapan dengan saya. Akan berhadapan dengan Arya Kamandanu. Salah kalau kalian pikir saya tidak bisa berlaku kasar. Bahkan bisa lebih dari itu. Ayo, Paman. Ayo, Jangir. Pokoknya, saya tidak mau melihat Kakang Lanang digait perempuan itu. Bagaimanapun, kalau saya tidak bisa menjadi istrinya, siapapun tidak boleh ada yang memiliki dia. Diam! Sudah lama Nyai Paricara pergi, sejak putrinya diculik orang. Sekarang putrinya sudah kembali, malah tabib yang baik hati itu belum juga pulang. Oh, Nyai Paricara itu seorang tabib toh? Oh, tabib terkenal juragan, orang dari desa lain juga. Sering berobat kemari. Wah, sampean itu benar-benar mujur. Nyai Paricara itu baru dirasani, toto muncul. Mana? Itu. Saya mau ke rumahnya. Jauh dari sini, Kisanak. Di pinggir hutan sebelah timur, rumahnya agak terpencil. Saya kira lebih baik besok saja atau nanti malam. Sampean ke sana, biar keduanya istirahat dulu. Ya, ya. Mungkin nanti malam. Biung! Ayu, kamu membuat Biung cemas. Mana Jambu Nanda, Ayu? Tadi dia main di sini, Paman. Bagaimana, Nyicaparu? Betah tinggal di sini? Malah senang, Gusti. Sakit pegel linu saya jadi sembuh. Minum jamu bikinannya itu Dok Jangir. Nada, Bopo cemas kamu pergi dari pertapaan. Yuandira tidak betah, Bopo. Minta pulang ke sini. Maafkan Ayu, Paman. Yangir, ada apa, Ayu? Kita masak pepes jamur sama sayur kangkung. Kalau begitu, saya ke hutan dulu. Ada jamur yang sedang tumbuh di sana. Yang cepat ya. Iya, Ayu. Ada kebahagiaan bagi seorang tabib yang tidak ada taranya. Barangkali hanya bisa ditandingi oleh kebahagiaan bagi seorang pendekar yang mampu membunuh musuhnya yang dianggap sangat jago. Kamu tahu kebahagiaan apa itu? Kebahagiaan karena dia berhasil menyembuhkan penyakit berat
yang diidap oleh seseorang yang meminta pertolongannya. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ada apa, Mesin? Kamu tidak setuju dengan pendapatku? Sebab dendam adalah kotoran hati yang selalu berusaha untuk mempengaruhi pikiran waras manusia untuk berbuat buruk. Guru, bagi murid yang berbakti, dendam adalah bakti suci. Hal itu tidak bisa dipungkiri lagi, Guru. Tidak. Kalau kamu mau berbakti kepada gurumu, kamu harus meneruskan kebaikan gurumu dan menjauhi sifat buruk gurumu. Tapi guru tidak melakukan kesalahan apa-apa. Guru tidak pantas mendapat perlakuan sekeji ini. Tugas saya di dunia ini sudah selesai. Tidak mudah untuk menyimpan pedang di bawah bantal. Saya tidak mampu mengendalikan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Mungkin karena darah kependekaran telah mengalir dalam tubuh saya sejak kecil, sehingga setiap menghadapi kejadian, naluri pedanglah yang muncul dalam pemikiran saya. Bapak Wong, maafkan saya. Diusir dari Kadipaten karena lebih memilih ibu. Apa kamu yakin kalau pemuda itu tak akan mengecewakanmu? Kelihatannya dia setia, Yung. Biung senang kau sudah bisa melupakan Cakradara. Tapi bagaimanapun, Kakang Cakradara telah mengukirkan kenangan indah dalam hidup saya. Dia telah mengajarkan kepada saya untuk tidak mudah terlena. Saya rela dia hidup bahagia dengan Gusti Tribuana Tunggadewi. Dia sering main ke sini? Siapa? Pemuda yang katamu tampan sekali itu. Oh, 2 hari sebelum Biung dan Paman datang. Orangnya agak pemalu. Tapi
Kenapa? Terus terang, Kakang Danapala paling tampan di seluruh Pasuruan Satu. Sehingga banyak gadis yang jatuh cinta kepadanya. Saya takut suatu saat dia tergoda. Kalau cintanya itu cinta sejati, tak mungkin tergoda wanita lain. Kecuali kalau dia hanya sekedar untuk main-main. Kelihatannya tidak, Yung. Anak mencari siapa? Aku mencari orang yang sudah menghancurkan hidupku. Aku tentu belum lupa dengan wajahku, Puru. Apalagi yang mau kau lakukan, Nilo? Apa masih belum cukup kau menyiksaku dengan membunuh Kakang Jatipurna? Aku akan menghabiskan semua kebahagiaanmu, Puru. Aku sudah sangat menderita, Nilo. Aku yang lebih menderita, Puru. Perkawinanku gagal, semuanya berantakan. Gara-gara kamu telah memikat Kakang Jatipurna. Saya sudah menjelaskan kepada Nini bahwa Kakang Jatipurna yang merayuku, melamarku, kemudian mengawiniku. Ada apa, Ibu? Kenapa menangis? Betul-betul titisan Kakang Jatipurna. Ibumu sedang menyesali dosa-dosanya karena dia telah merebut calon suami orang. Kau apakan anakku, Lu? Anakmu akan kubawa sebagai pengganti Pangeran Jatipurna. Dia akan kujadikan suami yang harus bisa mem... Jangan bawa anakku, Lu. Jangan. Betapa rendahnya seorang pendekar yang tega memenggal leher seorang bocah. Lebih rendah lagi seorang pendekar menyuruh anak kecil untuk membunuh seseorang. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nada. Kalian telah menyelamatkan saya. Dia sirsirannya Kak Ayu, Bopo. Benar. Benar, Tuan. Melihat alur jurus pedang yang digunakannya, masih ada kaitannya dengan jurus
dari pegunungan Gunung Kamput. Itu berarti ada kaitannya dengan Krodamuka dan kawan-kawannya yang dulu pernah menyerang kita, Kakang? Menurut Ibu Kakang, pendekar wanita itu memang pernah menjadi kekasih mendiang ayah Kakang. Dia mengaku calon suaminya direbut ibu. Padahal menurut ibu, ayahanda sampai rela diusir dari Kadipaten demi cintanya kepada ibu. Nilu, kamu seperti dikisah ke... Pendekar Pedang Naga Puspa. Pedang itu memang luar biasa. Tapi tidak ada artinya kalau tidak dilambari dengan ajian Sepi Angin. Jadi kuncinya adalah, jangan diberi kesempatan murid Ranubaya itu untuk merapal ajian Sepi Anginnya. Caranya? Tekan terus dengan serangan yang mematikan. Bagaimana mungkin saya harus menyerang terus? Setiap aduh, seluruh tenaga sakti saya tersedot oleh pedang jahanam itu. Usahakan tidak usah menyentuh pedangnya. Dan tentu saja tenaga dalammu juga harus kuat. Aku yakin kamu selama ini tidak pernah melatih tenaga dalammu, Sekarsari. Kamu hanya sibuk mencari rumput muda. Kakang Bangor, dari dulu Kakang tahu kalau saya paling malas untuk melatih tenaga dalam. Tapi kalau untuk pengentengan tubuh, setiap hari saya lakukan. Itu kesalahannya. Kebanyakan seorang pendekar sudah merasa bangga kalau bisa berjumpalitan seperti burung kepinis. Tapi akan kelabakan kalau mendapat serangan pukulan jarak jauh dari lawannya. Kapan kita akan menyerang mereka? Nanti malam. Kuragada sudah tahu tempatnya. Sebaiknya besok siang saja, Kakang. Saya tidak mau mereka lolos lagi. Itu juga bagus. Sambil menunggu Nilu Sekarsari sembuh. Kamu tentu ingin membalas kesalahanmu, kan? Aku ingin memandikan pedangku dengan darah Kamandanu.